ada mas ya. Jadi memang dari dulu hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi lewat telepon atau SMS atau apapun gitu. Dan makanya kemarin saya dibantu oleh lawyer saya Pak Ibi untuk menjembatani, dan dibantu oleh Kak Seto untuk menjembatani masalah ini supaya bisa terselesaikan secara kekeluargaan, supaya dibukakan pintu hatinya. Ini kan bulan yang terbaik bulan suci Ramadan gitu ya, berbagi kasih sayang terhadap sesama termasuk saya kan ibunya itu. Saya berharap juga ada belas kasih lah terhadap saya. Usaha seperti apa yang udah Mbak Faivi tempuh untuk lebaran ini bisa bertemu dengan anak? Kemarin sih ya saya mendatangi semua organisasi kayak LPAI, KPAI, Komnas Perempuan, Komnas HAM, semua sudah saya datangi bersama pacar saya, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik. Masukan saya juga mendapatkan respon yang baik, dan kita ini baru ngobrol ya Kak soal